Bang Oke dan Putri yang pura-pura tidur. Memangnya kenapa sih gayaku? Pada ngecengin aku pahlawan berlegging. Awas aja, aku bakal makeover biar kekinian. Oh, apaan tuh? Buat kamu yang bajunya itu-itu aja dan selalu dicengin, mau tampil gaya sesuai dengan kepribadianmu, kamu ada di tempat yang tepat, di studio makeover Putri Tidur. Punten, apa benar di sini tempat bikin gaya jadi kekinian? Hah? Jangan-jangan, dia Putri Tidur dari dongeng yang dicium dulu baru bangun. Selamat datang, Bang. Mbaknya ternyata gak tidur. Aku sebenarnya Putri yang pura-pura tidur. Kenapa mbaknya pura-pura tidur? Karena Putri Tidur adalah karakterku. Gitu amat mendalami peran. Lagi ngomongin pesonaku kan? Kok bisa tahu? Aku bisa tahu semuanya. Harusnya tahu dong kalau gaya kekinian itu hasil kombinasi konsep dan gaya yang ekstrim. Kalau konsep, abang sudah oke. Tinggal makeover gayanya aja nih. Kalau nurut sama aku, pasti bisa lebih gaya. Aku mau absen. Guys, ini ada teman baru yang butuh di makeover. Lah, kok aneh? Bang Oke, silakan pakai baju ini. Loh, kok transparan? Udah, percaya ya. Gaya kekinian itu adalah BTTABE. Apa itu BTTABE? BTTABE adalah bergaya terlihat tak bergaya. Apa nih? Aneh tapi aku mau pakai. Semuanya, sekarang sudah saatnya. Ayo guys, tunjukkan pesonamu. Wah, it's a fashion show. Gaya itu biji matanya. Biji matanya. Sekali lagi, sadarlah Bang Oke, ini enggak banget. Apa ini? Siapa kamu? Aku selera fashionmu yang tersembunyi. Menurutmu baju ini enggak banget kan? Bagaimana kenangan dengan leggingmu itu? Benar juga, ini bukan sosokku yang sebenarnya. Berubah, Bang Oke berubah. Jurus Bang Oke. Oke, kacamata anti teror. Ayo lindungi biji mata para warga. Mata su segar kembali. Sepertinya abang harus panggil bala bantuan. Oke, aktor senior. Cicingnya, cicing. Hari ini Bang Oke menyelamatkan bumi lagi dari para teroris. Cakep. Oke. Asya bisya pasti bisa. Bisya bisya percayalah. Ayo jangan putus asa. Ucapkan kau pasti bisa.